Kausi pun serangan dari garis sebelah kanan ini perlahan masuk umpan dari kubu belakang datang kami kira dibantu oleh Emmanuel umpan masuknya kepada Mulki namun kandis pemain bayar belakang kembali lagi Wizi Gunawan angkat dari kubu gaji tidak ada pemain-pemain Palapa yang berdiri bebas di daerah pertahanan kesebelasan oleh FC. Dengan demikian kemikiran dalam tenangnya kapten kesebelasan Yogas berikan saja nampaknya dia pada Ben. Ben usahakan saja kepada Emmanuel. Emmanuel masih permainkan bola. Umpan dengan kaki kiri pada pasarnya. Umpan Ben ini selalu umpannya dia. Nanti pemain taman juri dan belakang kembali lagi Ben. Ben hentikan bola masih permainkan bola. Ben mencoba menuliskan lawan. Terbentur dua pemain nampaknya kali ini tidak nantikan Eko. Eko berpunga pasarnya ada Haji sana. Ada kuasa penjaga gawang dari sarangnya. Namun apa yang terjadi? Nampaknya hakim garis melihat keberadaan seorang Haji sudah tipis sekali berdiri dan posisi offside kepikiran. Tendangan bebas tentunya untuk kesebelasan Papua di daerah sendiri. Kita nantikan rega-rega 1-0 masih untuk pemain-pemain OMC. Kita nantikan Orsala dan Sportop Bekan dari kesebelasan Papua ini memberikan apa-apa. Walaupun 23 ada seorang selamat Godai empat masuk kandas lagi binyak Emmanuel Iman di sana ada Polki melepas saya nama Ivar Eko Eko masih bermain ke bola kemas pindah melawan Persia Balikin umpan perbosan bagus sekali dari Garisan Polki saya jauh lebih bawa bola permainkan bola dia umpan ke tengah maksudnya membentur lagi kami kira pemain-pemain belakang dan kali ini menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain-pemain Korea kita nanti dah nomor 20 ada seorang Alvaris berikan saja kepada Mulki Mulki tarik kepada Alvaris kemudian belakang nampaknya dan keluar dengan demikian lemparan kembali lagi kita nantikan Emmanuel lepas lepas saya ada kontrol tarik untuk belakang ada sangat Ben 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 kanan ini menggunakan bola dia dengan tenang pemain berpulih ini kerjasama dengan Emmanuel kerjasama tarik mundur kepada Yogas kapten kesebelasan berikan lagi kepada Emmanuel ada salah ini umpannya pada umpul 29 apa di sana Ayu namun apa yang terjadi selalu kandas pemain ke belakang ada sangat tinggi Bijay Gunawan kerjasama dia dengan Mulki umpan ke tengah maksudnya datang tapi dari Joko kontrol bola sendiri Robert bermain ke bola Joko timang bola memang saya diberikan kepada Mulki belum dimasuk bermain ke bola Mulki memang saja nampaknya pada Haji akan tetapi kandas lagi salah lagi umpannya nampaknya buang saja lagi-lagi menyelamatkan daerah yang pemain waktu 23 sedang selamat Dogai dengan pikir lemparan ke dalam kita nantikan lempar saja kepada Yogas Joko berikan saja kepada waktu umum menipat Billy Benjamin umpan lebar kepada Joko maksudnya pilih saja nampaknya pemain belakang dari kesebelasan Malafa dengan demikian lemparan ke dalam kita nantikan Joko yang mengantarkan 1-2 gol berikan saja nampaknya kepada Wong 1-4 ini seorang Emmanuel yang baru kepada Joko masih Joko berikan kepada Emmanuel masih permainkan bola Emmanuel tarik ke belakang kepada Joko Joko masih permainkan bola Joko di bawah gawang dengan Emmanuel tarik bola ke belakang dengan tenaga yang mampu tanpa pasaran Masuki saksi pasalnya pada penjaga gawang yang kemikiran seorang Adrian Pras Mahkani pas menguasai bola angkat dia sudah ada ayunan kaki kanan darah lawan ada Haji yang ditidu yang bisa jenakkan dan pemain takang untuk menyerahkan untuk menyelamatkan daerah yang kita nantikan Joko berikan saya yang kepada Emmanuel kembali lagi kontrol bola sejenak pada Benjamin umpan lebar jauh lebar lebar Eko kain tujuh salah umpan yang kandis pemain takang kita nantikan kontrol bola sejenak Ben masih permainkan bola Ben lebar kepada Alvaris pemain saya pilihnya Alvaris umpan lalu kotak penalti tidak ada pemain-pemain orang yang berdiri bebas nampaknya berjatuh pertama kesebelasan Palapa dan pada ke dalam kita nantikan angin bertiup begitu derasnya kontrol bola sejenak kembali lagi kita pikir dari Benjamin kontrol bola jatuhkan saja kepada Benjamin lebar saja nampaknya Pak Eko kontrol Eko dengan kepala masih mempermainkan bola sama Eko kalah 1-2 ini ada sekali tinggi Gunawan masih permainkan bola kontrol bola salah satu bola kebuka ada seorang selamat Ibai dengan ada saya bisa lompat Imanul kerja sama dengan Benjamin Benjamin sedotan saya mau lompat Joko Joko kontrol bola sendiri Joko ada sama kebiru nomor 24 Salah Pasuki nomor kembali kepada Ben Benjamin Gregor Pak Alvaris Alvaris mencoba kontrol bola sendiri langsung saya para gawang masih membentur lagi pemain pemain belakang atau kaki daripada nomor punggung 23
Selamat menggaya dengan demikian masker ke dalam penjuri yang pertama. Dan resum sebelah kanan tiang gawang Adrian Sabi. Kita nantikan Alvaris. Pemain yang cukup campung ini akan melakukan sepak pojok. 1, 2, 3, 4 pemain angkat sudah mampu tinggi. Ada kami gerak. Yogas. Yogas pemain yang cukup campung.